ikuti terus video saya, teman-teman. Let's go. Batemapar merupakan salah satu destinasi wisata alam yang ada di Tasikmalaya. Tempat wisata ini berlokasi tepat di kawasan Linggawangi, Leuwisari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lantas ada apa saja di wisata alam Batemapar ini? Batemapar merupakan batu bekas aliran rapa yang berbentuk sungai yang panjangnya sepanjang 400 meter sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan alam di sini. Lalu pengunjung juga bisa melakukan banyak aktivitas di Batemapar, contoh berenang di waterboom atau bermain di Taman Palintang ya teman-teman, datang saja ke sini ya. Kalau hanya ingin bersantai-santai saja di sini, pengunjung juga bisa duduk-duduk santai dan berfoto-foto selfie di berbagai spot menarik seperti rumah hobbit, rumah aksara dan sebagainya teman-teman ya. Di tempat wisata ini banyak sekali kerajinan seperti kolom gelis dan bambu cinta. Luas tempat ini juga bisa menjadi rekomendasi untuk acara catering dan berkemah bersama keluarga atau kerabat kantor. Harga tiket masuk tempat wisata ini juga tergolong terjangkau. Saat weekend harga tiket dibanderol per orang Rp20.000 per orang. Sedang saat weekend hingga tiket dibanderol hingga Rp25.000 per orang. Nah, apalagi ya? Apakah Anda berminat untuk berkunjung ke tempat ini? Silakan datang ke sini ya, ke wisata Batemapar ini, Batemapar di sini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bila Anda suka dengan video saya, mohon bantuannya di like, di share ya teman-temannya, di subscribe, jangan lupa loncengnya diketuk ya teman-teman, supaya channel aku bisa berkembang. Masih dukung terus ada ya. Ada yang makan-makan tuh teman-teman ya. Punten teh.
yang lagi selfie. Dengan begitu, Anda bisa menghemat biaya liburan dengan keluarga Anda di bulan awal ini. Bagi yang tertarik untuk mengunjung tepatnya, catat jam operasinya. Wisata Alam Batu Mampar buka pukul jam 8 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat, kecuali di hari Jumat jam 1 mulai dibuka ya teman-teman ya. Selama masa pandemi, Wisata Alam Batu Mampar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker dan mencuci tangan. Nah, gimana teman-teman? Penasaran? Datang saja ke sini ya, ke Wisata Alam Batu Mampar yang ada di Lewisari ini ya teman-teman ya. Dan keren juga ya teman-teman kalau datang ke sini buat selfie-selfie anak-anak itu ya sama keluarga, apalagi dengan istri ya teman-teman ya. Dan di sini juga ya teman-teman, apa namanya, air terjun ini ya yang ada di sini boleh dibuat renang juga kok, nggak dalam, cuma 1 meter doang paling dalamnya. Tadi juga saya sudah mencobanya ya teman-teman ya. Di sini juga tuh banyak anak-anak ya lagi yang mau renang ini, nggak tahu dari mana itu ya, yang main berkunjung ke tempat wisata alam Batu Mampar ini ya teman-teman. Banyak sekali yang apalagi di hari Minggu banyak yang apa namanya berkunjung teman-teman ke sini ya. Dan di sini juga ya istri saya lagi foto-foto di sini ya teman-teman ya. Lagi foto-foto istri saya tuh. Di sini juga ya teman-teman ada anak-anak yang lagi main berenang di sini. Aman, tidak apa-apa. Tempat wisatanya sangat bagus sekali ya teman-teman ya, karena ada di sini.